Biasanya taksi ojek bersiluweran. Tapi kenapa enggak ada sih? Halo, rokoknya boleh om? Ini handphone dan dompetnya juga boleh, supaya hilang. Iya. Biar saya pegang ya om ya. Iya, iya. Makasih om. Ya ampun. Dompet saya. Ada apa pak? Ada apa pak? Pak? Tadi ada perampok penjahat. Perampok saya, dia perginya ke perampok penjahat ke. Aduh. Udah sabar ya pak. Sabar ya pak. Sabar, sabar ya pak. Sabar ya pak. Sabar ya. Sabar pak. Tidak usah emosi dulu. Nah, percuma punya air komandan polisi. Pokoknya perampok yang mengambil jam tanganku, HPku, dompetku dalam waktu 24 jam, dia harus tertangkap. Kejahatan seperti itu saat ini lagi tren bang. Mau ngetren kek, mau ngetem kek, aku gak mau tahu. Ini suatu tantangan. Siapa sebenarnya biang keroknya? Makasih bang. Hei, makan sepuasnya. Biar gue yang bayarin. Asik, makan asik. Iya dong, gua kan gak bego kayak lo. Ini baru idola gue. Ayo mbak. Wah, ya. Itu mah anaknya Haji Rojak. Orang kaya di kota ini. Toko emasnya aja ada 15. Belum lagi perusahaan taksi. Sama 3 pabrik genteng, Den. Alamak, tajir. Nah, lo, mundur deh gue. Kalau abang benar-benar berilmu, coba deh tembak dia. Bener, bos. Kalau urusan cewek, mah, soal gampang. Wah, mau yang mana? Pasti dapat. Ini nih, bang. Ya, aduh, gue cepet dulu ya. Kebanyakan nih. Udah, ambil, ambil aja. Makasih ya. Iya, iya, makasih ya. Ayo, makasih. Makasih, bang. Bang, jadi foto saya ya. Iya, iya. Keranjang, ambil keranjang ya. Beli apa, mbak? Ini boleh. Oh. Sekalian besok. Dah. Mbak, ya. Ambil sabun ya. Oh, iya, iya. Sabun aku habis semua. Iya. Itu dia pak. Lu gendam dia. Nanti gua pura-pura menolongnya. Oke bang. Ayo cepat. Hey, apa kabar? Tuh lihat tuh. Apaan? Awas, kamu diikuti orang jahat. Dia mau ngambil barang kamu, duit kamu dan perhiasan kamu. Nah, ayo, ayo. Kenapa dia bang? Nggak tahu. Tapi kayaknya dia kena gendam juga. Wah, jangan-jangan cewek ini? Wah, ada isinya. Coba lu yang maju. Gue pengen tahu pakai gendam apa dia. Iya, iya, iya. Lu kenapa? Tahu bang, tiba-tiba badan saya menggigil. Saya merasa ada yang nyambit bang. Aduh. Siapa yang lakuin ini?
kedua kitab pusaka itu? Jangan-jangan Nyusundari yang mengambil kitab itu. Halo, Om. Kok ngelamun aja, Om? Kamu sendirian ya? Sama siapa lagi? Bosan ikutin papa pergi bertapa melulu. Mau tanya nih, Om. Coba, ini berisi gendam apa? Dua anak buah saya, seperti orang linglung, terkena kelereng ini, Om. Coba Om lihat. Ini Chandra Pitu, gendamnya ilmu Bintaro. Kamu dapatkan dari mana ini? Anak buah yang terkena, jadi lebih bego dari biasanya. Setelah saya cari, saya menemukan kelereng ini, Om. Tidak salah lagi, kelereng ini yang membuat anak buahmu itu jadi linglung. Bapakmu bertapa di mana? Kiwilang. Jangan, Om. Papa sedang tapa untuk melihat satria pinilit yang diramalkan itu, Om. Saya pergi dulu ya, Om. Assalamualaikum, siapa ini? Saya Badar Manis, masa tidak kenal? Kamu lagi, ngapain sih kamu nelfon-nelfon mulu, ha? Saya ingin ketemu, penting, ada yang ingin saya sampaikan. Dasar ya, kamu tuh muka tembok, tahu nggak? Makasih ya. Dari mana? Dari kampus. Nama saya Satria. Azizah. Azizah. Masya Allah, Azizah. Kenapa kamu tidak ikut latihan? Iya. Males kek. Setelah aku pikir-pikir gak ada gunanya aku belajar seperti ini. Oh, ya sudah. Kalau kamu tidak mau ikut latihan, sekarang kamu isi gentong ini sampai penuh. Ya? Toto dan Erna boleh membantu. Kalau kalian berhasil melakukan ini sampai latihan selesai, maka perkataan kamu akan kakek pegang. Ya? Iya kakek. Itu embernya. Terus latihannya. Ayo. Sebenarnya apa sih maksudnya ini? Kalau kita enggak boleh latihan ya udah. Sudahlah ya. Kita lakukan saja apa yang diperintahkan kakek. Ogah, siapa yang mau ngerjain perbuatan bodoh ini? Ayo. Thank you.
Bayu? Bayu? Sini. Ada apa, Gandil? Sini. Ada apa sih? Perhatikan anak ini, Bayu. Jangan-jangan anak ini yang diramalkan sebagai Satria Piningi. Entahlah, mana aku tahu. Terus latihannya, terus-terus latihan, terus. Satu, dua. Eh, Rani, tunggu, Rani, tunggu. Eh, ilmu kanuragan apa yang kamu gunakan? Ilmu kanuragan? Iya. Kakek bercanda, ah. Kan udah aku bilang, aku gak tertarik dengan ilmu kayak gituan, kek. Lalu kamu menggunakannya dengan cara apa? Pakai otak, kek. Menurut buku Primbon, anak yang dinantikan itu akan muncul malam ini. Randy, kamu kenapa? Randy, ada apa? Kenapa? Ha? Ada hantu, kek. Hantu itu mau menangkapku. Hantu? Dia sosoknya cahaya putih, tapi menyerupai manusia. Randy, sudah. Tidak ada hantu di sini. Ya, ayo ikut. Yuk, kamu ikut aku. Kek, emangnya ada apa sih, kek? Tidak ada apa-apa. Kalian bereskan ini latihan sampai di sini, ya? Iya, kek. Okay. Tanggal berapa kamu lahir? 5 September 1986. Kenapa? Menurut perhitunganku, Randy lahir tepat pada malam Jumat, tanggal 1 Suro. Cepat pegang dia. Ada apa ini, kek? Ayo, kamu berbalik. Kamu diam. Diam. Benar dugaanku. Benny. Sadar, nak. Benny. Tidak kusangka, rupanya Satria Piningit yang selama ini dijanjikan itu adalah putraku. Satria, nama yang bagus. Thank you.
sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sana yang jauh. Hebat kan? Coba lihat. Apa itu? Coba lihat. Mana? Itu tuh. Iya. Aku pengen lihat lagi. Lucu, yang di sebelah sana. Tidur melulu. Hatiku merasa gak enak nih. Lu kayak cewek, kalau kan tahu. Sepertinya ada orang. Lu sih seperti mulu. Nih lihat kali gua nih. Gua segini kelihatan enggak? Bener. Biar disamber setan kalau gua bohong. Bener nih? Iya tuh, lihat tuh. Ayo, ayo. Bos, ada orang, bos. Iya, ayo, bos. Ayo, kita harus pergi, bos. Cepat, ayo, bos. Cepat. Satria. Kau bisa-bisanya kau biarkan buku pusaka peninggalan guru kita direbut murid perguruan Manuel Manik. Kalau begitu kita harus merebutnya kembali. Ya jelas. Bila perlu ambil paksa buku itu. Dari mana nak? Biasa anak muda pak. Om kenapa pak? Dia cerita kalau buku pusaka peninggalan eyang gurumu dicuri oleh murid perguruan lain. Yang benar om. Pak, kita harus merebut kembali buku itu. Gimana pun caranya. Iya. Nanti pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Randy mau kemana, kek? Biar kakek temani Randy. Tampaknya dia terpukul dengan kejadian semalam. Laras jaga rumah, ya? Jaga rumah? Emang rumahnya mau kabur? Kemana ini anak? Sudah tidak kelihatan lagi. Bayu? Kamu sedang mencari siapa, Ganda? Randy, Bayu. Sudahlah, biarkan saja dia sedang menenangkan dirinya. Ngapain dikawal terus kayak pejabat penting aja? Ada-ada aja. Apa yang terjadi pada diri saya? Apakah ini dinamakan pandangan halusinasi? Berarti saya dalam keadaan sakit jiwa. Yang kau lihat itu pandangan sejati. Yang kau lihat itu manusia. Manusia binatang yang telah hilang rasa malunya. Merekalah yang telah membuat bangsa ini menderita. Kau tidak sakit. Yang kau lihat itu benar. Wanita itu juga, kek. Pak, sebentar, Pak. Oh iya, ada apa? Istri Bapak terkena guna-guna. Dia kena gendam kamu, Kliman Lawe Tunggal. Salah seorang laki-laki ada sakit hati padanya.
Lalu dia minta bantuan kepada guru ilmu hitam dari Gunung Gede. Ada kertas dan pulpen, Pak? Ada. Nanti saya akan tuliskan ayat suci di sini, Pak. Bacalah dengan tenang dan teliti, ya. Iya. Insya Allah dalam waktu sebulan, istri Bapak akan sembuh. Terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Aku jadi bingung. Kenapa saya bisa ngomong yang saya sendiri nggak tahu? Kenapa saya bisa begini? Mana saya sebenarnya ini? Dokter Arifin Hasibuan. Loh, aku harus menolong putrinya Bapak Haji Razak. Ayo, sayang. Ayo, ke dalam. Tunggu, Pak. Siapa dia, ya? Ayah juga nggak tahu. Ibu kira kenalan kamu, Zah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sebentar, Pak. Bisa kita bicara empat mata, Pak? Di sini aja. Mau bicara apa? Ini mengenai putri Bapak. Sudah, di sini saja. Biar anak saya ikut dengar. Putri Bapak terkena gendam Jalatunda. Dan dia terikat oleh rambut mayat Ratu Lonte. Kalau Bapak percaya, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengobatinya, Pak. Saya tidak percaya apa yang namanya tahyul. Kalau Anda butuh duit, bilang saja terus terang. Ini, buat beli makan. Pak, sebentar, Pak. Saya bukan pengemis, Pak. Saya emang berniat mengobati putri Bapak. Saya juga mau menolong kamu. Kalau tidak mau, ya sudah. Ayo, Bu. Pak, tunggu, Pak. Malam Jumat kemarin, ada tiga orang diteriaki maling. Dan semuanya berhasil kabur. Kemarin Ajiza hampir dibawa lari oleh seorang laki-laki. Dan tadi pagi, Ajiza mengamuk, memecahkan tiga gelas, sebuah piring yang dilemparkan ke arah Bapak. Dari mana dia tahu, ya? Bu! Yang dikatakannya benar semua. Sudah, jangan dengar omongannya. Ayo! Kalau perlu bantuan saya di Jalan Swadaya 5 nomor 19. Sudah, sana pergi! Bagus, ya? mana? Tuh. Oh, itu. Tuh, lihat burung itu. Apaan? Bagus banget, ya. Gagak, galak.
gadis itu harus benar-benar ditolong. Adakah saja aku tahu di mana rumah dia. Satria, ayo dong cepat datang. Ajak aku pergi. Keluarlah kekasihku. Aku tunggu di ujung jalan. Pergi. Shh, tapi jangan pada berisik. Nih. Nih. Masing-masing aku kasih uang. Tapi jangan bilang sama ayah kalau aku pergi, ya? Gak bisa, Neng. Nanti kami dipecat. Aduh, udah tenang aja. Aziza. Masuk. Tangkap dia. Apa sih ini? Lepas. Satria. Sejak tadi sore, dia selalu menyebut nama Satria. Apa anak muda yang ketemu di dokter Arifin itu, Bu? Mustahil kalau dia, ya. Kan dia sudah bilang kalau anak kita kena gendam. Dia mau menolong untuk mengobati, ayah malah memarahinya. Cepat bawa dia ke tempatnya, ya. Swadaya 5, nomor 19. Kalau perlu malam ini juga. Hei, Bu, mau ditaruh di mana mukaku kalau aku datang ke dia? Ayah, demi keselamatan anak, kita tidak perlu malu, ya. Tampaknya dia pemuda yang ikhlas. Iya. Kodim. Ya, Pak. Siapkan mobil. Malam ini juga kita berangkat. Baik, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan saya atas perilaku saya kemarin. Nggak apa-apa, Pak. Sekarang bisa tolongin Aziza, anak saya. Iya, Pak. Mari, Pak. Terima kasih, Pak. Terjadi, Nak? Tenang, dia harus segera ditolong. Dan mandikan dia. Insya Allah putri Anda akan terbebas dari gendam apapun. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Nak. Oh ya, besok jangan lupa ke rumah Bapak, ya. Iya, Jalan Pahlawan 3, nomor 17. Oh iya. Jangan sampai enggak, ya, Nak. Insya Allah. Besok tengokin. Ada kemajuan atau enggak? Nak, ini ada sedikit tanda balas jasa. Tidak, Pak. Saya murni menolong, Pak. Enggak apa-apa, terima saja. Sudah, simpan saja, Pak. Ya. Permisi. Bos, mana bos? Sudah hampir pagi kok gak nongol juga? Biasanya gendam bos tokcer banget. Kok sekarang dilelet begini, ya? Berisik lu. Ada yang mau ngelepasin gendam gue?
Ah, lolos dia menikmati cewek segar. Gua harus cari tahu siapa. Siapa kira-kira, bos? Ya, meneke tehe. Yang jelas, bukan orang biasa. Arjuna, ayo Neng. Siapa? Itu si Arjuna. Ayo keluar. Ya, ayo. Abang yang ngobatin saya. Ah, saya hanya sebagai perantara saja. Oh ya, bagaimana tidur kamu? Masih ada pikiran yang aneh-aneh? Enggak, malahan tidur aku semalam nyenyak banget. Sampai-sampai sholat subuh aku ketinggalan gara-gara matahari udah terbit. Mbak jangan suka nangis terus. Suami Mbak yang sudah meninggal, sebutannya aja almarhum. Artinya, orang yang mendapatkan banyak rahmat. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Nanti Mbak malah sakit loh, kalau mikirin terus. Loh, Mbak Parti ini jadi masih suka nangisin Mas Jana ya? Ya ampun, saya aja yang serumah gak tahu. Yaudah, misi ya. Bang siapa namanya? Randy. Ya, Bang Randy. Bang Randy hebat, punya ilmu apa? Mbak, mau ketemu Bang Randy, ini rumahnya kan? Bukan, ini rumah saya, bukan rumah Randy. Bukan, tapi kok saya suruh sini ya? Hai. Hai. Bang Randy. Ayo anterin aku. Iya, tapi... Aduh, udah deh, gak usah pakai mikir-mikir. Ayo anterin aku. Ayo cepet. Dia pikir Randy itu pacarnya apa? Itu satu. Aduh, punya pedir dong. Sini deh. Nih, aku punya sesuatu buat kamu. Nggak usah deh. Apa? Nggak usah apa? Nih lihat. Bagus kan? Sini, aku pakein. Iya, tapi... Apa tapi-tapi? Ini biar kamu gak telat datangnya. Bunga untuk kamu. Ah, udah ambil aja. Ya? Yuk, kita duduk yuk. Nih? Ya, cobain dulu ya. Bang, aku mau tanya nih. Tanya apaan? Kok abang tahu sih kalau Mbak Parti itu masih suka nangisin suaminya? Jujur saja, saya juga sendiri nggak tahu. Ya, saya nyerocos ngomong begitu aja. Dan itu benar-benar di luar kehendak saya. Itu berlaku untuk semua orang? Kadang-kadang, keadaan saya sendiri pun tidak terkendali. Kepala saya menjadi pusing, bahkan saya pingsan. Oh. Kenapa, Kek? Ada yang ketinggalan ya? Laras!
Mbak, Elaras kakek kamu mana? Mungkin itu yang dimaksud. Kakek kan udah meninggal 2 tahun yang lalu. Siapa kamu sebenarnya, ha? Eh, jangan lari kamu! Siapa kau? Dimana Laras? Kalau kamu ingin Laras kembali, cepat serahkan kitab pusaka milik perguruan Lembah Wilis. Oh, jangan-jangan kau orang suruhan Ki Panusu. Sudah, jangan banyak omong. Cepat serahkan kitab itu. Enak saja. Tidak akan pernah aku berikan kitab itu pada aliran sesat seperti kalian. Terima ini. Hah? Ya! Cuma segitu kemampuanmu. Kurang ajar. Ya. Ini sebagai peringatan. Jika kamu tidak menyerahkan kitab pusaka itu, kamu tidak akan pernah melihat lagi gadis itu. Kurang ajar. Bayu. Ayo Bayu. Siapa yang melukaimu, Bayu? Hah? Seorang pemuda. Kemungkinan dia itu orang suruhan Ki Panusuk. Dia memintaku menyerahkan buku pusaka yang kucuri. Lalu Bayu menyerahkannya? Aku tidak menyerahkan buku itu. Tapi mereka telah menawar cucumu, Laras. Laras? Ya. Aduh. Kalau saja buku ini aku berikan pada mereka, mereka akan menjadi semakin kuat. Apalagi kalau sampai mereka menemukan Satria Piningit yang dijanjikan oleh Ki Amurkabumi. Lalu, bagaimana caranya menyelamatkan Laras, Mbak Yu? Caranya... Kakek! Kek, Kak Laras mana? Kak Laras diculik. Apa? Hah? Apa? Diculik? Iya. Lalu, apa Bang Randy sudah tahu? Belum. Oh iya, Sri. Sekarang juga kasih tahu sama abangmu tentang hal ini. Karena hanya dia yang bisa menyelamatkan Laras. Ya, ayo cepat. Baik, Nyi. Baik, Kek. Kek. Hati-hati ya. Iya, Kek. Iya. Hei, cepat katakan. Di mana buku pusaka itu kamu simpan? Di mana? Huh. Wah, basah deh. Gimana, Ben? Berhasil? Enggak, Om. Sial. Usaha saya gagal melulu. Ngegendam cewek udah kena. Ada yang lepasin. Mau ngerebut kitab pusaka? Nggak berhasil. Aduh, mati aku. Aku harus ngomong gimana sama Ki Wilangun. Ya, bilang aja. Kitab pusaka itu gagal direbut. Aduh, Benny. Apa kamu mau lihat Om ini dihajar habis-habisan sama bapakmu? Huh? Om. Tenang aja, Om. Memang, sekarang kita belum berhasil. Tapi, dengan adanya cewek ini, duh, galak banget. Saya yakin, pasti berhasil. Hei! Mana buku pusaka itu? Jangan-jangan kau gagal mengambilnya. Dasarmu ini tidak berguna. Lebih baik kau mampus daripada tidak bisa mengambil buku pusaka itu. Papa, sabar, Pak. Pak. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan manis, Pak. Apa maksudmu, Benny? Kita jadikan cewek itu jadi umpan. Siapa dia? Cucunya Ganda. Pak.
Panusuk. Iya, Kang. Patahkan kedua tangan gadis ini. Laras. Randy, kamu kenapa? Nggak tahu, Ma. Tiba-tiba aja perasaanku nggak enak, Ma. Tapi kamu nggak apa-apa, kan? Aku nggak apa-apa, Ma. Ya sudah, Randy sekarang berangkat dulu ya, Ma, ya? Iya. Kan? Tapi nanti kamu mampir rumah Papa Ganda, kan? Enggak, Ma. Emang kenapa? Enggak. Sini. Semalam, Mama mimpi nggak enak. Mimpi apa, Ma? Mama... Anakmu adalah Satria Piningi. Saatnya dia keluar dari pingitan. Menyelesaikan tugasnya menyelamatkan bumi ini. Sudah lama. Itu kan cuma mimpi. Nggak usah dipikirin. Ya sudah, aku berangkat dulu ya, Ma, ya. Iya. Hati-hati ya. Bang! Bang Randy! Bang Randy! Bang! Gawat, Bang! Gawat apanya? Kak Laras diculik. Diculik? Iya, Bang. Sudah lapor ke polisi? Belum, Bang. Kata kakek, cuma abang yang bisa menyelamatkannya. Ya sudah, kalau begitu kalian pulang biar abang misul, ya? Iya, Bang. Maksud kakek hanya aku yang bisa menolong Laras. Tolong! Ada rampok! Tolong! Tenang, Bu. Perampoknya lari kemana, Bu? Dia lari ke sana. Ibu tunggu sini, ya. Iya. Tunggu. Kamu ke sana. Aku cari ke sini. Iya. Wah, dia langsung kabur tuh. Yang penting kan, tas ibu bisa diselamatkan. HP saya dibawa. Apa perlu saya kejar lagi, Bu? Hah, gak usah, makasih, Dek. Mari. Wah, kamu hebat.
dari sekian banyak orang bisa tahu pencurinya? Padahal kan kita sama-sama gak ngeliat wajah pencuri itu. Oh iya, nama saya Randy. Benny. Senang bisa berkenalan denganmu. Aduh, maaf, aku buru-buru. Hari ini aku ada ujian. Gak bisa mbak, ini argonya harus jalan. Minta tolong pak, saya lagi dikejar-kejar penjahat. Wah gak bisa, ini bukan yayasan amal jariah. Naik angkot aja di sana mbak. Hey, lu liat cewek yang kabur tadi? Hah? Cewek lu? Kabur? Ikut dong. Ya, makanya gue tanya sama lu, lihat gak? Emang gue pikirin cewek lo, ha? Ditanya malah ngotot. Eh, lu nanya yang sopan dong, mau ngajak berantem apa? Hah? Sopan dikit dong. Mana perginya gadis sial itu? Kamu tidak bisa kabur lagi. Mau kemana kamu? Ayo ikut. Eh, apa-apaan? Jangan kurang ajar kamu. Hei, 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 hei. Bukan, mau apa? Ini salah paham. Ini salah paham. Ini salah paham. Hei, kamu gak apa-apa? Tangan saya patah. Tangan kamu patah? Ya sudah, saya akan bawa kamu ke dokter. Mas, hati-hati. Oke, duluan ya. Ben. Kamu kuliah di sini juga ya? Perguruan lembah wilis. Ben, kau ikut perguruan lembah wilis? Iya. Bukan urusanmu. Ayo tancap. Gila lo ya. Lo mau mampus apa? Kamu? Kamu kenal aku? Aku Satria. Bodoh. Lo mau Satria kek? Mau Satrio kek? Udah mendingan lo pergi kalau lo gak mau mampus. Bang! Pergi yuk. Mau kemana lagi? Udah pokoknya asik, ayo cepetan. Udah cepetan. Kami mau ke arah Kemanggisan sejalan sama kamu. Mau ikut gak? Bang! Enggak. Terima kasih ya. Apa hubungan Randy dan Aziza? Dia tidak mengenalku.
Pasti ada orang yang telah melepas gendamku. Oh ya bang, yang tadi itu namanya siapa? Oh, itu Benny. Teman satu kampusku, cuman beda fakultas. Benny, bukannya dia itu namanya Satria? Dia kenalin sama aku namanya itu Satria loh. Satria? Dia yang menggendam Aziza. Masa Benny? Nak, apakah kau merasa sesuatu dalam tubuhmu? Maksud Papa? Sebenarnya kau adalah Satria Piningit yang telah diramalkan oleh Ki Amurkabumi. Yang benar, Pak. Semua ciri-ciri yang diramalkan dalam buku itu ada pada dirimu. Tapi Papa masih ingin menguji kebenarannya. Bintoro sudah punya Satria Piningit yang dijanjikan oleh Rekso Bumi. Saya dengar sendiri waktu Ganda bicara dengan Nyi Sundari. Gawat kalau gini. Pak, tenang aja. Aku ini kan anak Satria Piningit juga. Lagi pula, kita kan melawan anak gadis mereka saat ini. Kang, sebenarnya gadis itu sudah kabur. Apa? Menjaga cewek saja tidak bisa. Kamu sendiri cewek apa cowok sih? Andi. Oh, pantas dia bisa melepaskan gendamku, Pak. Kau kenal dia, Benny? Dia satu kampus denganku. Kau harus segera menghabisi dia. Karena dialah musuh utama kita. Baik, Pak. Hei, kau bantu anakku untuk mengalahkan bocah ini. Baik, Kang. Sudah bangun? Hati-hati, tanganmu patah. Dokter sudah membalut tanganmu. Kamu lapar, kan? Memangnya kamu sudah bisa makan sendiri? Gak bisa kan? Nah sekarang, jadi ini yang membuatku harus menunggu lama di restoran? Seperti orang goblok yang gak ada kerjaan. Rati, semua bisa saya jelaskan. Gak ada yang perlu dijelasin. Tunggu, Mbak. Ini semua bukan salah dia. Tangan saya emang sakit. Bagus. Kalau gitu cepat kamu tinggalkan rumah ini. Gak bisa. Aku akan merawatnya sampai sembuh. Enak aja lo ngomong. Terserah. Setuju atau tidak, ini demi kemanusiaan.
Randy! Randy! Angkat! Ayo angkat, angkat! Kenapa bisa begini, Kek? Bu, Randy menjadi begini karena selama ini dia tidak mau melatih ilmu kanuragannya. Sehingga tubuhnya tidak mampu menahan energi berlebih saat dia berubah menjadi Satria Piningit. Sudahlah, biarkan saja Randy istirahat ya, Bu. Karena hari sudah pagi, jadi kami mau permisi. Pulang dulu. Iya, kami permisi dulu, Bu. Iya. Iya, terima kasih, Kek. Iya, ayo. Sayang, Randy. Kamu kenapa? Mama, aku gak apa-apa, Ma. Ya sudah, hari ini kamu istirahat saja, gak usah kuliah ya. Iya, iya, ya, sudahlah. Aku gak apa-apa kok, sudahlah. Randy. Aduh. Randy, sayang. Randy. Ben, itu dia Satria Piningit yang diramalkan oleh Kiraksa Bumi. Bagaimana kalau kita habisi dia sekarang? Jangan, Om. Biar dia jadi urusanku. Lebih baik sekarang Om pergi sebelum dia melihat Om. Halo, Sobat. Wah, rajin bener. Biar dipuji pacar ya. Pacar? Iya, aku tahu siapa pacar kamu. Ini buktinya. Ini kan Laras. Loh, kamu kenal sama Laras? Ya iyalah, aku kenal banget sama dia. Dia itu teman aku sejak kecil. Ah, dan dengar-dengar dia diculik ya? Iya. Ah, aku kenal dengan orang yang bisa membantu kamu untuk menemukan Laras. Setelah pulang kuliah, kita ke sana. Bagaimana? Iya, iya. Oke. Okay. Oke. Laras? Pergi dulu ya. Oh ya, Bi. Selama aku pergi, tolong penuhi segala kebutuhan Laras. Baik, Den. Pergi dulu ya. Bi, iya. Biar saya aja yang nyapu ya. Gak usah, biar Bibi aja yang nyapu. Udahlah, biar saya aja yang nyapu ya, Bi ya. Gak usah, biar Bibi aja. Udah, sini. Oh! Hati-hati, Neng. Aduh. Tuh kan, tangannya masih belum sembuh. Pekerjaan kasar seperti ini gak pantas buat Neng. Bi, ya, maafin saya ya, saya nggak bisa bantu Bibi. Iya, nggak apa-apa, Neng. Enak banget ya nih perempuan ya. Udah numpang nggak tahu diri. Kamu tuh di sini jadi mandor ya? Cuma ngeliatin Bi Ina kerja aja gitu. Lemon, kamu harus kerja sekarang. Kerja. Non, sabar, non, sabar. Apalagi tangannya kamu. Neng Laras itu masih sakit, nggak bisa bantu Bibi. Tangan baik-baik, dibilang sakit. Aduh, Non. Kasihan Neng Laras, kasihan. Alah, kamu jangan pura-pura deh. Saya tahu kamu tuh baik-baik aja. Dasar benalu kamu, parasit. Kerja, ayo cepet kerja. Cepet. Ini bapakku. Randy, Om. Dia minta bantuan kita untuk menemukan Laras. Baik, silakan masuk. Ben, apa nih, Ben? Ben, tenang aja. Kamu gak akan diperkosa kok. Ben, tolong Ben, lepasin aku, Ben. Sorry, Randy, sayang. Aku gak akan bisa ngelepasin batu sandungan buatku. Apa maksudmu? Ben, Fargo, Ben. Sangkar ini dibuat oleh Ki Amurka Bumi, khusus untukmu. Kau tidak akan bisa keluar dari sini. Ben, tunggu, Ben. Oh, Benny, tunggu Ben.
Cucuku Randi, tenangkan dirimu. Saat ini yang kau perlukan adalah konsentrasi. Kamu kemana? Kok baru pulang? Biasa, Ma. Urusan anak muda. Oh, urusan anak muda. Sejak kapan kamu menggunakan bahasa gaul kayak gitu? Ah, Ma. Mas, sekali-sekali pulang malam gak apa-apa dong, Ma. Udah, aku tidur ya. Sri? Ya, Bu? Kamu lihat kakak kamu tuh kok jadi aneh gitu kelakuannya? Hah? Coba kamu lihat sana. Ya, Bu. Kak, ayo, Kak. Ayo. 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 Ngapain masuk kamar orang sembarangan? Hah? Ayo, keluar, keluar, keluar. Tapi keluar, 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 semuanya keluar, 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 keluar. Ayo keluar, keluar. Ada saja. Ah, sial. Di mana dia menyimpan buku itu? Iya, Pak. Gimana, Ben? Sudah kau temukan? Belum, Pak. Aku masih belum bisa menemukan di mana buku itu disimpan. Papa sendiri bagaimana? Apa dia sudah memberitahu di mana dia menyimpan buku itu, Pak? Belum. Tapi bagaimanapun caranya, kita harus dapat merebut kembali buku pusaka peninggalan Ki Amurkabumi. Oke, Pak. Hei, anak muda. Cepat katakan, di mana kau sembunyikan kitab pusaka itu? Kurang ajar. Rasakan ini. Sekarang tiba saatnya kau menerima pelajaran dariku. Sekarang, bukalah matamu. Di mana aku? Dan siapa bapak? Kau berada di alam yang tidak diketahui oleh siapapun. Kau adalah aku dan aku adalah kau. Kita mau kemana? Kau lihat itu? Hei kamu! Pakai mayatku sebelum kau menyakiti mereka! Ya!
lakukan ini, Randi? Sebenarnya apa yang terjadi pada diriku? Udah malam, waktunya istirahat. Tapi Bi, aku belum selesai menyetrika, Bi. Ntar Mbak Rati marah sama aku, Bi. Iya, memang dia itu seperti mak lampir. Dia paling senang banget kalau ngeliat orang sengsara. Beda banget dengan Den Ferdi yang suka nolong orang. Ya, entah kenapa mereka bisa jadian, Non. Hei, belum selesai juga. Dasar lelet, alon-alon gak akan kelakon. Tapi Non, biarkan dia istirahat, sudah malam. Saya sudah bosan ya Bibi ikut campur. Hei, kamu tidak boleh istirahat sebelum menyelesaikan semua pekerjaan kamu. Dan Bibi, Bibi gak boleh bantu dia. Tapi Non. Atau buset, tumben-tumbenan Bang Randi kayak kebo begini. Biasanya udah lari pagi nih. Iya ya, kan Bang Randi tidak suka kalau kamarnya berantakan begini. Iya. Tapi sekarang kenapa ya kamarnya persis kapal ancur begini? Betul. Jangan, jangan. Jangan berisik. Kalian penasaran kan dengan perbedaannya Bang Randi? Gimana sepulang sekolah kita ke rumah kakek? Ayo, ayo, ayo. Lihat orang yang masuk dalam kamar saya, Ma. Nggak ada. Kenapa? Kacau. Kenapa? Sepertinya ada yang aneh dengan Bang Randi. Masa dia tidak mengenal kami sebagai adiknya? Dan kami juga menemukan... Kek, aku ingin melihat buku pusaka yang waktu kita curi dari rumah Ki Panusuk dong. Untuk apa? Iya, aku ingin mempelajari perguruan Lembah Wilis. Kakek tahu, kamu ingin mempelajari itu karena kami ingin mengalahkan dia, ya kan? Iya, kek. Bagaimana, Nyai? Baiklah,
Kau ikut aku. Yuk. Ya, kek, kok diizinin sih Bang Randi baca buku pusaka itu? Nanti gimana kalau dia bawa ke perguruan Mbak Wilis? Mana mungkin. Randi itu tidak kenal sama mereka. Tapi kami mengambil kalung ini saat Bang Randi lagi tidur. Perguruan Lembah Wilis. Jangan-jangan. Ini kitab pusaka yang kuambil dari rumah Kipanusu. Dan ini kitab pusaka milik perguruan Bintoro. Loh, kok gak ada isinya, Nyi? Ya, karena kedua kitab ini bukan kitab sembarangan. Jadi yang bisa membacanya hanya Satria Piningit yang telah dicatat oleh kedua penulis buku ini. Dai, jangan serahkan kitab itu, dia bukan Randi. Apa? Kurang ngajar kamu ya? Kembalikan buku ini! Hei, kamu kemana? Kembalikan buku itu! Ini aku dapat kitab pusaka peninggalan Ki Reksa Bumi. Dan ini kitab pusaka peninggalan Ki Amurka Bumi. Hebat, hebat kau Ben. Ini yang dinamakan sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sri, kita pulang yuk, udah malam nih. Nanti dulu. Tadi kan kakak udah lihat bagaimana mereka membuat kekacauan di rumah kakek. Iya, tapi kan... Kita tidak bisa memusnahkan buku ini. Jalan satu-satunya adalah kita sembunyikan saja sebelum direbut oleh orang-orang Bintoro. Iya, Pak. Ayo, nak, bangun. Sudah cukup. Pokoknya kamu harus milih, aku atau dia yang tinggal di rumah ini. Rati! Maafkan dia. Sudahlah. Saya mengerti kok. Sekarang saya pergi ya. Kalau begitu aku antar. Hei, ngapain? Biar aja dia pergi. Kamu di sini aja. Nih.
siapa? Siang, ya. Komandan. Siang? Duana ini mengetahui pusat perguruan ilmu gendam yang banyak merugikan masyarakat, dan mereka siap membantu kita. Segera tindak lanjuti. Siap, Komandan. Siang, Pak. Ya, silakan duduk. Coba ceritakan. Sial, dia berhasil lolos. Tapi, kok bisa si Randi menghancurkan sangkar buatan Ki Amurkabumi? Papa lupa baca mantra untuk memperkuat sangkar itu, yang diturunkan oleh Ki Amurkabumi secara turun-temurun. Pa, terus apa yang akan kita lakukan? Hei, serahkan kitab itu kepadaku. Langgahin dulu mayatku. Jangan dikejar. Lebih baik bantu papa. Ayo, Pak. Randi sangat menderita, Nyai. Iya, biarkan dia istirahat dulu. Kita harus menolong dia, Nyai. Iya, kamu benar, Ganda. Ya udah, kalau terjadi apa-apa sama Randi, langsung kabari aku. Aku akan mencari cara. Iya. Permisi. Iya. Cucuku, sekarang tibalah waktunya untuk berlatih ilmu kanuragan dariku. Baik, sekarang ikutilah aku. Akulah orang yang menulis kitab pusaka Lembah Wilis. Ki Amurkabumi? Iya, cucuku. Kamu sudah melatih jurus yang ada di kitab pusaka itu. Sekarang aku akan melatih kamu jurus kanicayaan yang tidak ada di dalam kitab itu. Baik, guru. Baik. Sekarang kamu ikuti gerakan saya. Baik. Ayo.
Tenaga dalam kalian, bantu Randi. Sudah meninggal. Lebih baik ikhlaskan saja. Randi. Laras. Laras. Randi. Hehehehe